Kangen aku gak? Wih, aku udah terakhir kali aku showroom kapan ya? Aku lagi ngerjain skripsi aku, tapi kayak aku udah ngerjain dari jam 1 siang tadi. Ini sekarang jam 5, jadi udah ngerjain 4 jam dan masih belum selesai, tapi tinggal dikit lagi. Enggak sih, kayak ya sebenarnya dikit lagi sih, cuman kayak banyak yang harus bakal dibaca-baca ulang kan. Cuman kayak aku bosen, saya bayangin 4 jam di depan laptop terus kayak aku sendiri kan. Maksudnya kayak karena harus fokus jadi sendiri. Terus apa namanya? Jadi bosen, kayak butuh orang buat ngobrol. Jadi aku nyalain showroom aja. Cuman aku nggak video soalnya. Kan apa namanya? Aku sambil ngerjain tugas juga kan. Jadi kita radio aja berbincang-bincang selama 1 jam ke depan atau mungkin 1/2 jam ke depan. Kita lihat saja nanti ya kan. Pokoknya ya seperti itulah. Aku sambil bikin skripsi aku sambil bacain komen dari kalian ya. Tapi pasti ini ujung-ujungnya aku bakal bacain komen dari kalian doang sih. Karena kayak aku nggak bisa multitasking. Gimana cara aku bisa mengerjakan skripsi aku dengan membaca komen dari kalian dalam waktu yang sama? Oh, kita pasang lagu dulu kali ya. Kita pasang lagu apa nih? Apa sih? Tuh gak sih Bojack itu dia baru dicukur hari ini terus dia jadi kecil banget kayak tikus sekarang, lucu ya. Cuman gitu, dia jadi kecil banget guys kayak tikus, soalnya dia tuh ini, dia tuh apa sih, dia tuh bulunya udah parah banget kemarin, kayak sebenarnya nggak shading sih, emang bulu dia tuh emang banyak banget kan. Terus apa ya udah gitu, jadi banyak banget, terus kayak bertebangan di mana-mana, terus kayak sampai cici aku kayak pakai masker karena padahal dia aja nggak alergi bulu kucing, tapi dia aja sampai pakai masker soalnya kayak saking nggak kuatnya bulunya di mana-mana karena banyak banget kayak bulu bertebang-tebangan. Terus kayak aku juga jadi sering bersin-bersin, jadi kayak okay, dia harus dicukur, maaf ya Bojack, dia sekarang kayak tikus, tapi kayak itu untuk kebaikan bersama ya, karena kan kasihan juga dia kan juga kalau misalkan bulunya banyak, karena kan dia dari Norwegia, dia tuh dari Norwegia kan, dia Norwegian forest cat gitu kan, jadi dia itu sukanya dingin-dingin gitu. Terus kayak karena bulu dia itu lebat gitu ya, kalau misal terus kan sekarang lah cuaca lagi panas gitu ya, kalau mis kasihan dia juga gitu, karena dia harus apa namanya kayak suka kepanasan gitu kan, bahkan kayak udah nyalain AC pun kayak dia tetap biasanya ya masih kepanasan karena kan cuacanya panas gitu. Jadi ya untuk kebaikan bersama kita harus cukup bulunya sekarang juga. Nanti aku fotoin ya di PM, tapi weh, jadi kalau yang gak subscribe PM annyeong. Gak bisa kamu gak bisa lihat Bojack kayak tikus sekarang kayak gimana itu. Gitu, dapat disco oh diskonya hilang, kenapa? Oh dari Kak Isdi, makasih Kak Isdi diskonya. Weh, Bojack, makasih semangat skripsinya, makasih. Asal tahu aja, skripsi aku akan dikirim dalam waktu kurang dari 3 hari lagi. Jadi semangat, semangat buat semuanya, semangat buat aku, semangat buat semuanya, ya. Yeah. Walaupun sebenarnya kata semangat bukanlah suatu hal yang tepat untuk orang-orang seperti kita yang sudah letih lesu ini, tapi nggak apa-apa, semangat.
Tau gak sih, aku sampai kayak aku udah 70 halaman guys, bayangin skripsi aku 70 halaman itu masih dikit gak sih, kayak dibanding yang lain kayak bisa ratusan, cuma kayak ini aku belum selesai. Aku belum selesai dan udah 70 halaman. Bayangin. Bayangin aja dulu. Ya, gitulah ya. Terus kayak mau gimana lagi? Ya. Yeah. Kayak lagunya kedengeran gak sih? Oh, kenapa kayak gini? Tunggu sih, waktu itu aku ngeliat teman aku, dia ada yang bilang katanya yang udah lulus gitu, dia bilang katanya skripsi dia cuma 15 halaman. Terus aku yang kayak, hah? 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 15 halaman? Ini kayak jurusan aku doang yang emang mengharuskan untuk ratusan halaman, atau kayak jurusan orang yang kayak terlalu, terlalu apa namanya, kayak yang apa-apa yang penting isinya aja, gak perlu panjang-panjang atau apa. Aku juga gak ngerti. Terus kayak aku kaget, 15 halaman. Kaget kan? Ya, tapi ya semua hal bisa terjadi ya guys ya. Aku juga agak bingung. Dan dia tuh lulus gitu loh. Jadi kayak, oh ya dia lulus gitu loh dengan 15 halaman tersebut. Aku juga gak ngerti gimana caranya. Aku aja kayak kayak apa ya, nggak tahu, aku udah bingung karena aku kayak sampai ya gitulah. Yeah, ngomongnya udah nggak jelas. Can't find someone like you by my side. Kamu kalian kedengaran nggak sih suaranya, lagunya? Eh, tau gak sih? Nah, kita harus ganti lagunya. Jadi dari kemarin tuh aku lagi dengerin lagu-lagu zaman dulu gitu, kayak tahun 2018 tahun 2019 gitu. Terus kayak ya ampun, kangen banget. Kayak seasik itu. Ayo kita lihat. Ayo kita dengerin lagu-lagu zaman dulu. These Days. Tau gak sih lagu dalam banget. Terus kayak enak lagunya. Seasik itu. Kayak karena udah lama gak dengerin. Terus kayak ini kan zaman-zamannya kayak 2018-2019 tuh zamannya aku SMA gak sih, atau kapan? Iya kayak SMA. SMA gak sih atau SMP? Terus SMA lah, kayak saya tidak setua you guys. Terus kayak seru banget lagu-lagunya, kayak bernostalgia gitu loh. Aku sekarang lagi tulis refleksi. Weh, berarti udah mau abis kan? Iya, yeah. Tapi aku belum dapat revisian dari dosen aku sih, jadi kayak aku nungguin dulu gitu. Karena pasti gak mungkin gak ada revisi gak sih, pasti ada revisi yang harus aku lakukan. Tapi kayak sembari menunggu itu, mari kita mengerjakan hal lain terlebih dahulu. These Days mah lagu gamon. Kenapa emangnya? Aku suka lagu ini kayak bagus gitu. Sit down together. Mechanic keyboard enggak.
Ini aku pakai keyboard biasa. Ini mekanik keyboard kayaknya seru. Aku nggak punya mekanik keyboard sih, jadi kayak aku nggak tahu gimana rasanya. Cuman aku berapa kali dulu, enggak sih, kayak enggak dulu juga. Cuman kayak aku sering dengerin ASMR keyboard gitu, soalnya soalnya kayak seru aja gitu, kayak apa ya, fascinating gak sih bisa dibilang gitu. Eh, tau gak sih, aku cerita ini, kayak aku ceritanya di PM deh kemarin. Jadi aku tuh saking, karena akhir-akhirnya kan aku bener-bener di depan laptop terus kayak buat ngerjain skripsyong ini. Jadi aku tuh sampai yang di batang hidung aku, yang di atas itu kayak sampai berbekas kacamata aku. Karena saking aku kan pakai kacamata terus kan ngerjainnya. Sampai kayak berbekas, bayangin, aku gak pernah kayak sampai berbekas kacamata ya di hidung aku. Terus kayak ini berarti udah too much saya. Karena kayak ya gitulah. Karena kalau enggak pakai kacamata juga nanti minusnya nambah gitu kan. Kita kan enggak mau minusnya nambah. Jadi kita harus pakai kacamata ya, guys. Gitu. Skip sih, bawa kalem aja. Ya panik-panik dikit boleh lah, tapi gak banyak, panik dikit aja. Oh, kayaknya aku ada lagu yang jaman dulu banget. These things. See with the guilds. Aku mau dengerin lagu apakah kau melihat apa dari senja. Ayo kita dengerin Yumi. Oh, cocok banget. Jamnya itu jam 5.17 sekarang, jadi kayak cocok banget buat dengerin lagu Yuhi. Mari kita. Iya, yeah. Ayo kita karaoke, guys. Kalian juga bisa ikut bernyanyi bersama saya. Wah, gampang. Versi apa hari ini yang lagi lewati? Pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih atau kurang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Hi, kangen banget sama tour, sama festival. Waktu yang kita bawain lagu ini kan, pas yang show 1. Terus kayak itu bener-bener sangat cocok keadaannya ya, guys. Karena itu kayak pas banget lagi sore. Terus kita nyanyiin lagu ini. Terus kayak bagus banget gitu. Kak Rudy, makasih diskonnya. Bunga di sebelah kaki, kita dapat mensyukuri keberadaan kecil itu. Semuanya, apakah kau melihat langit mentari senja? Waktu pun berlalu dan sesaknya terlihat begitu indah. Yes, begitulah hari ini berakhir. Malam yang mengulang baru semua telah datang. Kau bergegas si jalan pulang seorang diri. Kenapa
tidak hargai dirimu sendiri sedikit lagi yuk. Lebih baik supaya sangat keren baju birthday-nya, birthday t-shirt aku. Makasih Kak Steven. Wih. Birthday t-shirt. Apakah kau melihat langit mentari senja? Sekalian sulit ini dan terus maju. Dan bila kehilangan sesuatu, pastilah suatu saat nanti hal itu akan tergapai. Langit semula. Wong Jawa, Ci. Ya gitulah. Minta. Kemarin pas baru datang aku pakai kerja birthday t-shirt. Ih, gemes banget Kak Jambu Gaming. Makasih ya. Kau melihat langit mentari senja. Begitu indah, yes. Begitulah hari ini berakhir malam yang kau berkasih seorang diri. Tidak hargai dirimu sendiri sedikit lagi yuk. Hati baik. Cie, rambutnya udah bisa dikuncir. Iya, rambut aku udah lumayan panjang tahu. Wow. Kayak bayangin rambut aku udah mulai panjang. Padahal dulu tuh kayak dikuncir aja kayak seiprit gitu, kecil banget hasilnya. Tapi kayak sekarang udah bisa dikuncir. Tapi kayak aku merasa rambut aku masih pendek kalau aku ngeliat di depan kaca. Cuman pas kayak, oh udah bisa dikuncir, oh berarti harusnya udah lumayan panjang gitu. Okay. Only today boleh banget. Only today kita udah lama gak dengerin Only today full version gak sih? Kita kalau misalkan di offer kan bawainnya ini kan apa half. Ayo kita dengerin full versionnya. Wis, tapi ini yang new era version atau yang biasa? Kita mau coba. Kita yang biasa kali ya, seperti yang di off air biasanya. By the way, cepet juga pertumbuhan rambut Cici. Emang iya, padahal aku kan udah lama tau potong rambut. Aku kayak udah hampir 6 bulan kali aku udah potong rambut. Lupa sih sebenarnya jujur, cuma kayak ya, kayak seingat aku udah lama banget terakhir kali aku potong rambut. Bagaimanapun jika aku ingin ke lautimu sendiri. Di tengah udara yang dingin, kopi dan vending machine, ku masukkan dalam saku, menggandeng tangan dan menghangatkan dunia tanpa siapapun. Walau ku tahu sekarang kamu pacarnya dia, maafkan aku telah mengajak kamu ke sini. Semuanya berdiri saja di samping orang terdekat sama. Makasih Kak Dino Safi 789 diskonnya. Ikutilah cintaku yang konyol ini,
sampai mentah tak pernah nanti. Kok kayak suara menggema gitu sih, aku merasa suara aku menggema. Pemecah ombak baru sekarang tersadar, harta yang penting baru terlihat setelah ia pergi menghilang. Tidak dapat mengulang waktu yang telah berlalu, naik kemudian surut. Kamu cukup menemani saja di pasir pantai yang kurindukan ini. Ayo lihat mentari senja bersama. Jika esok tiba semua kembali, kan menjadi tiga orang teman. Ti. Banget gak dengerin Green Flash. Oh, oke, kita abis ini dengerin lagu Green Flash ya. Udah ya bang, udah ada dong harusnya di platform musik Green Flash. Yeah. Aku udah lama banget dengerin Green Flash ya gak sih? Kayak terakhir dengerin pas di pokoknya udah lama banget. Sudah lama sekali. Aku tuh pertama kali bawain Only Today itu waktu konser ke-11, tahu? Konser ke-11 yang di Semarang. Itu pertama kali ya Gen 10 bawain Only Today. Terus kayak, akhirnya kayak, enggak, Gen 10. Indira udah pernah sempat bawain sekali. Indira pernah sempat bawain sekali di off-air. Terus kayak, abis itu baru Gen 10 bawain semuanya di, di konser ke-11 Semarang. Terus kayak, oh my god, kita kayak seneng banget dapet Only Today, karena Only Today lagunya enak banget kan. Jadi kayak, gitu. Sang Green Flash, ini lama banget gak dengerin lagu Green Flash. Te. Tapi entah kenapa jadi terasa sakit. Kamu juga simpan rasa yang sama. Kamu tak akui rasa ini feel low. Gaya so kuat walau terlihat dengan jelas. Suara yang tenggelam pun terdengar love you. Walau terluka dan terasa sakit, tapi kan menjadi kuat. Weh, rapper gato. Hari ini. Udah lama banget gak dengerin lagu ini. Iya gak sih? Sumpah, kayak udah lama banget gak bawain lagu ini, perasaannya ya. Ini kan juga pertama kali dibawain pas konser ke-11 kan yang di Semarang. Oh, dapet kasil! Siapa yang kasih kau kasil? Oh, Kak Gede Indra! Makasih banyak Kak Gede! Makasih untuk kasilnya, sarange. Dan mulailah melangkah, walau jejak kaki
Eh bentar, aku mau ngerap lagi. Di film lama Prancis yang dulu kulihat, di dalam satu ceritanya sempat dibahas, di saat sang matahari terbenam ada kilau berwarna hijau di saat terakhir. Kalau melihat itu kan jadi bahagia, terdengar keren ya goodbye miss you. Jadi sedih ingin bertemu dan terus menatap langit. Main rapper. Dulu tuh pertama kali dengerin lagu Green Flash aku pas pas di AKB kan. Terus kayak waktu pertama kali dengerin lagu Green Flash tuh kayak bagus banget lagunya gitu, kayak wow keren banget kalau misalkan JKT juga bisa bawain gitu kan. Terus beneran ternyata JKT bawain, terus kayak seneng banget waktu tahu kayak oh my god kita akhirnya bawain Green Flash. Karena aku pertama kali dengar waktu di AKB tuh kayak seenak itu lagunya, aku suka banget ya gitu. Kayak wow juar gitu. Abis itu kita dengerin Juaru Days ya, aku oh my god lama banget gak dengerin lagu Juaru Days. Begitu. Ini kita malah jadi karaoke guys, bukan aku ngejain skripsi aku gimana dong. Gak apa-apa. Juaru Day is my favorite song. Sesungguhnya aku ingin kamu terus ada di sampingku. Tetapi kangen banget. Oh my god. Ini juga Gen 10 pertama kali bawain Juaru Days itu waktu konser pertama kali kita konser di apa Istora Senayan, konser yang ke-10. Ya oh my god. Bunga sakura. Dapat disco dari Kak Jambu Gaming. Makasih Kak. Aku nonton kamu di event. Iya, di event. Konser salah satu konser yang paling memorable pastinya karena itu konser pertamanya Gen 10 juga. Maksudnya kayak konser pertamanya aku juga, konser besar gitu ya. Jikalau air mata matamu, walau ada Tuhan dunia manapun. Abis ini kita dengerin Better yuk. Better juga lagu enak banget. Aku merasa risau. Bertemu lagi, love you, I say goodbye my parents. Ini tung. Hati berdua.
mati, aku kangen banget tau perform tau gak sih, karena kan pas aku sibuk bikin skripsi kan aku gak teater berapa kali gitu kan, terus kayak gak ikut event juga, ini udah kangen banget perform, padahal kayak baru paling kayak 2 minggu gak perform, tapi kayak udah kangen banget perform tuh addicting tau guys, kayak perform tuh suatu hal yang aku suka, aku enjoy, jadi kayak kalau gak ngelakuin dalam waktu singkat aja tuh kayak udah kangen aja gitu loh, kangen kayak kangen di atas panggung, kangen ketemu kalian, kangen berinteraksi dengan kalian, kayak nggak tahu, addicting. Tidak sadari hidupmu yang baru. Semangat show minggu Ci, iya semangat, makasih ya, aku show lagi kok minggu ini, tenang. There is. Oh, lagu Better. Gak tau kenapa kalau dengerin lagu ini selalu nangis ya. Orang kayak masih selalu instrumennya kali ya kayak mendukung untuk menangis gitu. Halo, Oboi Teku Dasa, ya ampun. Iya, iya, itu suara Gen 10 tau gak sih suara kita. Ya ampun. Oh, kok ada kastil lagi? Iya gak sih, kastilnya ada 2. Atau aku salah lihat. Makasih ke 48 Independent diskonnya. Selamanya. Oh, ini gak sih? Lebih banyak makan sayur. Sukan Oboi Teku Dasai, waduh banyak banget nih Oboi Teku Dasai.
kayak kalau sore-sore gini dengerin Sakagari gak sih? Sakagari aku and to be continue. Enak banget tuh lagu ya, aku suka banget to be continue. Ayo kita dengerin to be continue. Terus habis itu kita dengerin Sakagari. Sakagari na 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 na. Berakhir kusimpulkan hari ini. Kita juga pernah bawain only to only to day to be continue waktu atau kapan ya, tapi pokoknya waktu itu lagi acara all member terus kita bawain itu. Terus itu juga pertama kali Gen 10 bawain to be continue, tapi aku lupa apa ya, tapi di teater antara acara Enif atau acara Halloween acara apa ya yang all member. Malam minggu Sakagari, Sakagari malam minggu. Orang-orang ke depan. Satu hal yang ingin aku lakukan esok dari lubuk hatiku, andaikan ku telah tercapai. Jam aja, ih cepet banget. Aku jam 6 ya yeah. Aku sampai jam 6. Di singkatnya hari ini. Oh kok okenya itu oke tanda sedih sih. Lucu banget. Nanti ketemu aku lagi. Tenang, tenang, tenang. Kuen sama yo. Sore-sore Sora Mimi Rock. Oh, Sora Mimi Rock juga enak loh. Sora Mimi. Suara Mimi Rock, kita cari dulu si suara Mimi Rock itu. Sore oh aku baru buka YouTube terus keluar iklan Shopee dengan JKT48. Wih, mantap, keren banget gak sih? Tes di kampus nolong chillin solusinya asik. Ambil panik enggak? Iya lagi tadi aku oh iya Shopee.
Aku juga suka banget ini lagu ini. Bel sekolah adalah love song. Aku suka banget lagu itu, guys. Sesuka itu. Oh, kita dengerin. Bel sekolah adalah love song. Aku suka. Waktu pas yang kayak kakak-kakak Gen 3 bawain lagu ini, Heaven. Di Heaven. Terus kayak seneng banget nontonnya. Karena aku suka banget lagu ini. Dideketin banget sama speaker ya. Karena semua orang harus mendengar lagu ini. 2, 3 Bel sekolah adalah love song. Melodi yang aku cinta. Saat bunyinya aku dengar, terasa di hati. Iya, aku belum pernah bawain Bel sekolah love song. Pengen bawain, karena suka banget sama lagunya. Jarak kita terpisah oleh taman. Suara dariku takkan sampai. Walaupun kau tidak menyadarinya, dari sini selalu aku melihatmu. Saat jam istirahat, jendela. Cilin request nyanyi satu album dong, waduh. Gak kelar dong skripsi aku. 2, 3 I don't know. Ju. Five second you walking maybe. Maybe. Adalah love song melody yang aku cinta. Kayak lagu JKT, kenapa semuanya membuat semangat ya? Kayak dari yang gak semangat tuh jadi semangat gitu. Sepowerful itu lagu-lagu JKT itu, guys. Selesai deh. Mau lagu apa lagi?
Bel sekolah adalah love song, melodi yang aku cinta. Na 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 na. Seventeen, ih baik banget yang request Seventeen. Baiklah kalau pada request Seventeen. Rumahmu yang dulu toko minuman, sekarang bar. Tweet. Gitu. Futari, iya. Abis nih ya guys. Tau gak sih aku lihat orang yang kayak kayak lagu JKT kayak gimana, terus kayak liriknya sedih. Yang kayak gitu lucu banget sumpah. Aku kayak mood bener lagi gitu loh. Biasanya kan lagu JKT kayak happy-happy kan, tapi kayak ketika orang lihat liriknya kayak sedih banget gitu. Teristimewa kenan buku tahunan kita, sungguh memang kamu yang teristimewa. Toko minuman, sekarang berubah minimarket. Dalik jendela di pasir konter. Cita-citamu menjadi seorang hairstylist, waktu itu kamu pernah bercerita. Muka seperti yang kamu bayangkan, kamu terlihat bahagia. Semuanya apa? Aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah. Sedih banget. Emang gitu liriknya, guys. Ini lucu banget. Ada wow wow, ada kayak gitu. Sekarang juga kamu. Tahunan kita, sungguh memang kamu. Serang juga kamu yang teristimewa. Emang boleh segalau ini katanya. Waduh, aku tidak ya, aku aku tidak mengompori agar kalian galau ya. Itu karena tadi ada yang request lagu Seventeen terus aku pasangin gitu. Klarifikasi contohnya. Futari dong, kita dengerin Futari No Jitensia dulu gak sih. Mungkin bagi diri gitu emangnya. Ih kangen banget pajama ya. Iya. Nah.
lagu pemersatu bangsa ya. Iya iya benar. Tapi lagunya emang seenak itu sih, kayak benar-benar pertama kali aku dengerin ya, sebelum kayak aku masih cekiri kan aku dengerin gitu. Kayak wow, lagunya emang seenak itu gitu loh. Kayak aku enggak heran kenapa bisa orang suka banget sama lagu ini, karena emang lagunya enak banget gitu loh, catchy banget. Bila denganmu saja. Lain aja naik tuk-tuk. Aku naik tuk-tuk tahu waktu kemarin di Thailand, naik tuk-tuk sekali. Seru banget naik tuk-tuk. Aku naik tuk-tuk bareng sama Kak Marsha sama Kak Katrin. Percaya itu gak sih? Aku tuh kalau misalkan pas bagian ini ya, entah kenapa ya, kayak mau nangis aja gitu loh. Even kayak waktu aku bawa pajama juga kayak bawaannya mau nangis gitu. Padahal kan gak tahu mau nangisin apa. Tapi kayak karena gak relate kan, tapi kayak apa namanya, apa ya, kayak pengen nangis aja gitu loh. Kayak maksudnya karena mungkin tahu gitu ya makna dari lagunya apa, jadi kayak sedih aja gitu. Terus kayak aransemennya pun juga sangat cocok gitu ya, walaupun kayak aransemennya kayak apa namanya happy-happy gitu, tapi cocok aja gitu buat kayak ya sedih gitu. Jawaban itu cari kenangan one way dalam dadaku. Weis, utawari aku guys di pajama. Yang underrated katanya, jangan yang mainstream. Oke. Satu aku mau dengerin lagu Run Run Run. Lagu JKT banyak banget ya, keren deh. Kayak sekeren itu. Lagu-lagu Boku no Tai tuh enak-enak banget tuh lagu-lagunya. Lalu kita bawain lagu Rana-Rana ada gak sih di Spotify? Ada gak? Oh ada. Ada dong, kan sekarang semua lagi ada di platform musik kesayangan kalian. Sekarang sudah ada dong di Spotify. Sudah ada semua lagu di platform favorit kalian. Saya jauh. Si pas gue lagi basket pada kaget sama suara lu. Kenapa emangnya suara saya? Kenapa memang ya? Wait, aku mau run.
Emang boleh? Boleh lah, masa enggak boleh? Siapa yang ngelarang? Aku. Di tempat yang seperti biasa. Viva Hurricane juga enak banget lagu ya. Senang itu ya. Viva Hurricane itu kayak lagunya kayak vibesnya kayak happy gitu. Bu Guru tadi lagunya enak-enak banget. Kenapa sih semuanya ini gituin ya. Tapi kayak lagu Boku no Taiyo enak banget lagu-lagu semuanya. Ya gak sih? Siapa yang setuju sama aku? Angkat tangan. Angkat kaki. Jangan dong. Angkat beban katanya gitu. Terbang pergi dari tempat ini menuju ke naunganmu bagaikan sang angin satu arah lurus sampai aku tak kuat cinta membuat bergetar. Aku semua lagunya bikin balikin mood. Iya benar banget. Benar banget. By the way, Ci, tahu enggak kata kak gede apa tuh? Kata kak lajim telat galit? Enggak dong. Tapi saya sama saya sih. Gimana dong? Saatnya turun dari bis di kemacetan, larilah diriku demi cinta ini. Ih, enak banget sumpah lagunya. Ya ampun. Masa muda, larilah diriku dengan sekuat tenaga. Boku no Taiyo. Sekali lagi ya, lagu terakhir kita adalah Boku no Taiyo. La 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 la. Encore. Minta encore ya, say katanya. La 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 la. Sekarang kalah sama tahariku. Nonton yang lima apa kalian? Nonton Blue Lock. Wes. Siapa yang nonton Blue Lock di sini? Angkat tangannya. Atau angkat kakinya. Sedih. Lebuat jalan ceria. OTW angkatin.
dengerin Eselin sepanjang jalan pulang kerja. Ih, gemas banget. Makasih Kak Imam. Kata Kak Gede, tau gak komik detektif Conan-nya hilang weh. Hah? Maksudnya? Oh, bukan detektif Conan maksudnya hilang kan? Maksudnya kok bisa hilang? Gimana cerita itu? Udah beres deh lama, tinggal nunggu season 2. Weh. Nya ini. Dudut matahari. Hati selamanya. Layan jauh. Cahaya yang menyilangkan energi. Sekarang kaulah sang matahariku. Nambah sejam, waduh. David Guetta enak juga, iya enak juga. Pokoknya lagu-lagu JKT itu enak semua ya. Gak bisa dipilih favorit. Kayak top 3 favorit lagu JKT. Gak bisa, harus 20. Gitu. Gimana nih kabarnya? Baik dong. Nambah sejam dong bang. Nawar bang. Buseng katanya gak ada notif SM bro. Waduh. La 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 la. Waduh, disuruh pimpin encore katanya. Dikira warnet kali. Gak apa-apa toh. Oke, kalau gitu. La 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 la. Sekarang kaulah sang matahariku. Oke, kalau gitu aku akan membacakan gift. Makasih Kak Rifki untuk giftnya. Makasih juga Kak Rizky Redo. Untuk Kak Aha juga. Kak Christian, Kak Mori, Mori De, Kak Kiseki no Sedai, Kak Rus, Kak Setio underscore AP, Kak Ashlan, Kak Jessica, Kak Rifki, Kak Hansel, Kak Esca, Kak Herdu, Kak Eko Bus, Kak Punya Cige, Kak ZJKT48, Kak Az, Kak Bagas. Ini bacanya bagus atau bagus soal BGS tulisannya. Kak Rivaldo juga makasih untuk gift-nya ya. Aku bakal bacain. Bakal bacain podium tuh dong. Kita kan gak sih kita bacain podium. Kita harus bacain podium ya. Oke. Okay. Aku bakal bacain 50 orang teratas. Ya, keurutan 50 ada Kak Miki, makasih Kak Miki. Terus 49 ada Kak Mario, ada Kak Ainion, Kak Tuk Tuk.
Ih, lucu banget, tuk-tuk. Kazachiva, terus Kabradar, Gas Surabaya, gak sih? Gas dong, tanggal 17 September kita bertemu. 17 Desember kita bertemu. Let's go. Terus Karavi, OC-nya 1 JKT. Waduh, ini gak muluk-muluk ya. Bagus ya, kalau mau jujur langsung gitu. Terus ada Kak Gema juga, makasih Kak Zian, Kak Afriza, Rizky, Kak Penemu Botol, Kak Syam, Kak Aditya Chandra Wibowo, Kak Inkari Mukti, Kak Bagas, Kak Sachiro Fall, Kak Dava, Kak Jaikun 17, Kak Alam 05, Kak Witri, Kak Ari Senpai, Kak Lansyah, Kak Rara, Kak Sharpo, Kak Dika Almahdi, Kak Ana A5, gonna be better katanya, Kak Bayuns, Kak Yusuf, Kak Iqbalas, Kak Sof, Kak Nisa, Kak Ryan Tim, Tamas Jafir, Kak Insan Fry, Kak Elden B, terus Kak Nigel, apa bojek liatin aku, terus Kak Ilham, terus Kak Aditya JR19, Kak Cenandra, Kak Sagiape, Kak Arudi, ada Kak Andriana, Kak Jambu Gaming, Kak Vito Aditima, Kak 48 Independent, Kak Dark Dik Duk Der, Kak XD, Kak Isdi, Kak Dino Safi 789, Kak Gani Blow, sama yang pertama, jeng-jeng, pemenangnya adalah di urutan paling pertama ada Kak Gede Indra. Weh, keren, makasih banyak semua. Makasih ya udah dengerin, sempetin. Makasih juga ya udah sempetin dengerin SR aku. Kita ketemu lagi ya. Ketemu kok minggu ini, tenang aja, oke? Okay? Bye-bye semuanya, annyeong. Semangat.